What's up guys, kali ini kita bakal review kolam renang Tanjung Johor yang tepatnya ada di Jalan Damai, Tanjung Morawa. Bagaimana keseruannya? Cekidot. Bisa sewa pondok juga, tapi harganya sangat wow ya guys ya. Tuh bisa sewa pondok, ada itu juga kayak gazebo tuh 50.000 ya. Masuknya itu hari biasa Senin sampai Jumat 16.000, Sabtu sampai Minggu 21.000 karena kita receh people, jadi yang 16.000 kita pergi hari Selasa. Mantap. Di sini tempatnya luas banget. Bisa dilihat tuh. Luas banget. Ada juga tempat bermain untuk anak-anaknya. Jadi selain berenang bisa juga bermain. Anak-anak gak bakal bosan ya kan. Nah ini ada tempat, banyak tempat duduknya juga. Ada itunya juga, panggungnya. Mungkin ini tempat untuk perusahaan yang buat karyawan-karyawannya liburan gitu loh. Nah di sini ada musola juga ya, bagi yang muslim kalau mau sholat bisa di sini. Tuh tempatnya lebar, luas, nyaman juga, lengkap lah pokoknya. Tuh ada sejadah. Nah ini untuk kamar mandi atau ruang ganti ya, cukup luas. Tuh ada banyak juga, pakai kipas angin mungkin biar nggak licin lantainya. Tuh tong sampahnya juga banyak untuk buang sampah sampo ya. Let's go. Siapapun tolong dia. Dia tenggelam. Nah, terdapat kolam tengah yang tertutup atasnya, jadi tidak langsung terkena panas ya. Di sini kolam dewasanya ya, lebar. Dan kedalamannya itu 1,6 meter. Sampai dengan 2 meter lebih ya. Langsung aja kita nyebur. Let's go.
buah-buahan. Ini ada buah, buah apa ya? Kayaknya buah banyak banget, tapi nggak boleh diambil ya. Ini ada juga buah jambu. Coba say hello guys, hello. Gembel, apa yang gembel sih tuh bel? Mumut ya. Nah, itu tadi vlog kita di kolam berenang Bintang Johor. Ikuti terus channel-channelnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kawan-kawan beban sudah pada pulang, tinggal gue dua tuh sama Tio. Ya. See you the next content. See you.